Nama saya Agus Suprianto, saya dari PT Angkasa Pura II dan saya di sana menjabat sebagai manajer marketing PT Angkasa Pura II. Saya mengucapkan terima kasih kepada Hussein Intelligent Group ya, yang telah bekerja sama dengan Cambridge ya, University College, ya, Cambridge Marketing College. Ya. Saya lihat materinya di sini secara umum bagus ya, dengan strategi digital marketing yang sekarang ini, era ini udah sangat booming ya untuk di seluruh dunia. Namun kalau dilihat dengan bandara, mungkin ada perbedaan sedikit karena dari yang disampaikan di sini, strategi ini untuk ke langsung ke down to earth, langsung kepada per individu produk-produk yang disampaikan. Namun untuk bandara ada berbeda sedikit karena pasarnya terbatas. Pasarnya ada airline, tenant mixing, atau konsesioner semua, perusahaan-perusahaan tidak langsung. Tapi kalau penumpangnya itu merupakan pasarnya dari airline. Namun dari sini saya coba mempelajari beberapa yang disampaikan dalam modul ini. Kami mencoba nanti untuk memasarkan lebih lanjut antara bandara dengan individu langsung. Artinya kita membuat satu konsep baru nanti untuk brand image perusahaan, untuk melihat bahwa bandara itu tidak hanya untuk terbang, tidak hanya untuk keberangkatan dan kedatangan, tapi kita akan membuat lebih besar bahwa bandara jadi tempat suatu meeting point. Jadi kami akan buat bahwa bandara itu dikunjungi publik untuk meeting point, untuk orang makan dan lain-lain, untuk semacam sarana rekreasi juga nanti kan buat seperti itu. Harapan kami dengan adanya strategi marketing ini, image brand Angkasa Pura terutama Bandara Soekarno-Hatta bisa menjadi diterima di masyarakat. Saya rasa itu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Hussein yang telah mengundang kami untuk ikut dalam kegiatan ini.